mobil kakek ada, dia bilang ada, dia kata ke bandara. Oh, oke. Okay. Ke bandaranya ngapain? Ada kegiatan? Aduh, saya juga kurang tahu lah tuh. Tapi terakhir Natasha Rizky sendiri masih sering ke rumah? Masih sering ke rumah. Tapi biasanya nggak ada kejadian kayak gini gitu. Anak-anak sendiri mungkin apa? Anak-anak sih masih ya, sama pembantunya masih bareng lain. Kalau setiap yang antri sekolah semenjak ada kejadian ini siapa? Itu supir. Oh, supir. Iya, supir. Supir sama pembantu yang perempuan. Iya. Kalau untuk sempat dengar ributan sendiri bahkan sampai diceraiin nih kok dengar? Saya tidak dengar itu, enggak. Saya enggak tahu. Berarti kaget juga ya baru. Iya, kaget juga saya baru tahu tuh. Saya belakangan ini makanya waktu saya pas saya libur, saya kan lagi di naik COVID tuh lagi kontrol teman saya juga. Lah kok jadi kayak gini, kata security lo gitu, pokoknya ramai ada wartawan segala macam. Wah saya juga tuh ada apaan nih katanya, ternyata ada istilah gini-gini lagi terus macam selingkuh lah katanya, saya nggak tahu tuh. Tapi yang bapak lihat nih sosok Delta sendiri memang seperti apa sih sama istrinya gitu, kemana-mana suka bareng nggak? Dia jarang, dia jarang misalnya dia suka kadang-kadang sendiri dulu sama supirnya sama TNI nya gitu. Sejak kapan udah jarang? Udah terlihat sejak dari sini. Tapi kalau misalkan pergi bareng gitu mungkin liburan keluarga gitu itu, ya, sama istrinya. Sama istrinya ya, kalau misalnya ke Jepang apa gimana gitu. Sempat ada cekcok enggak sih? Maksudnya cekcok ribut mulut antara mereka berdua ketika di rumah? Itu enggak. Berarti selama ini tetap ada mayem aja ya. Iya. Masih kaget tuh dengar hari ini saya juga kaget. Udah cukup segitu aja. Berarti di rumah ada siapa? Kosong. Bang, mungkin ada anak-anaknya. Sosok Desta di rumah seperti apa? Mungkin suka membaur kah? Atau di lingkungan keluarga? Dia, dia orangnya dia kan pelawak namanya dia. Dia suka menghibur bercanda sama anak-anaknya gitu. Kalau sama tetangga sosialisasi enggak sih? Enggak sih, dia sosialisasi juga ya. Sering itu ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol gitu lah. Tapi beberapa minggu terakhir ini Abang ngeliat gak? Maksudnya mereka jalan berdua, kedekatan mereka suami itu berdua? Enggak ngeliat ya. Gak pernah ngeliat ya. Makasih ya.